Iya, aku tutup apa aku buka. Ada Terus yang cek gak, pas Ben, udah habis kita bilang mau diboker ngomong, kali? pas aku mau ngomong, tiba-tiba ada ngeflash. Bunyi. Padahal nggak ada orang di kamar mandi. Dan kalau kalau itu bunyi kamar mandi lain, nggak kamar mungkin mandi karena sebelah jauh. Pesti itu Iya. yang kita nggak boleh masuk. Itu katanya kamar mandi terseram di rumah itu, tau gak sih? Oh iya, kamar mandi terseram. Emang iya, Iya. kamar mandi terseram. Iya. Dalam ruang tes Iya gitu. ya yang bukan yang di dalam ruang tes, Bukan, yang bukan di yang di luar, luar, yang di luar. yang di Masih luar serem yang di juga dalam. bisa 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 kekunci, Iya. nggak kebuka di itu. Iya. Iya, yang di sebelah tes yang kita nggak boleh masuk, kalau masuk Iya. dimarahin, ingat gak? Iya. Itu banyak yang kekunci tahu, kayak Yang nggak, pintunya iya karena yang karena rusak. pintunya iya pintunya rusak. Terus aku pernah jam 5 kita lagi make up, ada Kak Shinka di kamar pink lagi make up sama aku di kasur. Terus Pintunya ketok-ketok tiba-tiba, sendiri itu. iya tiba-tiba pintunya tuh buka, jegrek. Aku kira Marela mau masuk, terus kita lihat nggak ada orang. Ada Terus orang. ditutup sama Kak Shin. Ditutup, Kak Afra, itu terus tuh kita udah make up di itu lagi. belum sih? Jegrek Udah di lagi. pemberkatan belum? Jegreknya itu yang kayak jegrek buka gitu, sampai nyit gitu. Terus kita, Mar, nggak ada Marela, nggak ada siapa-siapa. Itu subuh kita make up sama Kak Shinta. Cekrek-cekrek, apaan sih ini, udah biarin Mar kali, kan gitu-gitu ya. Mar kali, ya udah. Pas aku buka, aku kesel kan. Syukuran kok rumahnya ya, Kak, ya. Tumpengan. Rumahnya ada di tumpengan, kok. Iya, tetanggaan sama. Iya, setiap awal jalan selalu tumpengan. Tumpengan aja agak pemberkatan doain pakai Pak Ustadz. Kenapa nggak pakai pastur? Kenapa nggak pakai pastur? Kan nggak tahu kalau itu setannya Katolik. Aku juga ada cerita horor tahu waktu di Jogja di hotel. Tapi yang ngalamin bukan aku, yang ngalamin Kak Steph. Pastur. Eh sumpah ya, ini WhatsApp. Namanya bukan Indonesia Next Top, Indonesia Next Top ngeri. Iya sebelahan sama. Okay. Kita baru tahu pas udah selesai semua. Dia emang baru pindah. Oh iya. Oh pantesan. Oh pantesan berisik ya Kak ya. Iya yang sedang hutan pan itu. Loh. Iya. Spill beb, spill pahit di Yogyakarta. Kalau mau cerita horor harus ini nih. Nah, Yogyakarta gue gak kenal nih pasti si NZ. Terima kasih. Oh harus di gift dulu. Aku dapat lagi be. Itu ada yang bilang hantunya suka kali sama B itu. Yang di kamar Joko juga serem kan. Oh iya. Ada lagi. Hah, yang mana, Pak? Kan ada kayak spill. Cerita yang bonsai, oh, iya. Jadi kamar coklat itu kan dibuat ruang testi kan akhirnya. Pas sudah berapa besar gitu loh. Terus habis itu kita tuh lagi challenge itu yang ada in my life yang Marela jadi modelnya itu. Terus ya terus kita tuh lagi break, kita duduk-duduk di depan kaca. Kaca yang besar yang buat bukan break, itu lagi nungguin giliran take. Oh iya, nunggu giliran take, terus tiba-tiba kita lagi ngelamun, pintu kamar coklat itu jegrek buka. Jegrek. Terus kita semua kayak noleh. Terus kita lihat-lihatan, terus kita kira kan ada orang di dalam kan, tapi nggak mungkin. Terus kita tidak masuk. Tidak ada orang guys, aku udah tidak masuk ada, ke dalam. Guys. Tidak ada orang guys. Iya, kita ngomong gini, ada orang nggak? Tiba-tiba pintunya kebuka. Iya. Ngecek yang kempet, nggak ada orang. Nggak ada orang, terus kita kayak... Kita kayak termenung, termenung. Iya, kita tanya CCTV, tanya Mas Caca. Oh, di dalam aja. Ya ampun. Yang bonsai, yang bonsai. Banyak banget. Itu apa? Itu pok-pok ya. Di dalam ya. Itu Marela mau pamer. Iya. Terus biar dapat
Terus di CCTV nggak ada ya kak ya? Kak di CCTV nggak ada. Nggak ada. Di CCTV nggak ada orang di kamar. Iya nggak ada orang. Oh ini nggak itu bergabung. Apa ini? Pak Bumarela. Iya. Iya lah. Ganti tapi dia katanya ganti parfum gimana? Oh ini yang Jazz Club enak. Enak lebih enak yang Jazz Club. Tapi enggak ada 30 mili. Berapa? Selain enggak ada 30 mili, saya enggak ada 30 mili. Ah, berarti enggak ada 30 mili ya. Ternyata harga 1,5. Thank you. Oh enak yang by the fireplace. Allah. Marela ganti itu parfum guys, kan sih? Karena Kata. Sudah banyak yang menggunakan Kak Iko udah parfumnya. Enak ya. Kayak bau kebakaran gitu. Anjir bau kebakaran, bau arang. Aku cerita horor by the fireplace. Mereka lagi makan. Mau. Kayak wood kebakaran. Jadi kan kita nginep. Kita tidur bareng-bareng. Ini apa? Hai, hai mom. Anak-anak yang Jeff. Hai, kak. Hai, kak Imam. Ini FCO-nya hai, nih hari ini. Kak. Hai, Michelle. Michelle bukan Michelle. Halo. Hai, Bebe. Yes. Padahal ini kita suaranya masuk ke Bebe. Karena aku mute. Tapi kedengarannya sangat jelas. Apa sih rasanya menang INTM? Wih. Alhamdulillah. Gini ya rasanya live dapat gift. Makanya orang-orang suka live. Juga Bebe yang di sini bikin akun. Akun buat yang sawer-sawer live sehari 2 jam itu. Nanti aku nyuruh Afra Manajemen untuk tau gak sih yang lagi tidur terus bunyi-bunyi ini nih nanti bangun di saran segini nanti bangun. Oh iya ada lah kak. Ada yang live kayak gitu. Oh, bangun itu. Apa? Bangun tidur. Kalau kan ada yang sawer bunga, bunga, siapa yang paling penakut di antara? Itu ceritanya, gue paling takut. Paling takut okay, itu ya, kak Peiji. Enggak penakut Marela. Oh, Marela ya, Marela. Tapi Marela itu masih berani. Kalau kak Peiji itu enggak. Denisa. Kayak gini tiduran. Ya Denisa juga boleh. Denisa. Denisa iya. Kak Iko mau cerita. Kamar. Oh iya, kak Iko mau cerita. Jogja ya. Jadi kan kita kan tidurnya